أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا النجوم طمست وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. الحمد لله. Dapat kita membaca akan lima keraatan atau enam, tujuh keraatan ayat Allah, lapan keraatan ayat Allah daripada surah Al-Mursalat, daripada ayat yang ketujuh hingga sampai kepada ayat yang ke-15. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salah kepada sekalian kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Allah Ta'ala cerita tentang setengah-setengah kejadian pada hari kiamat kelak, apabila Allah Ta'ala dia tu nak wipuk kita tu yakin dengan janji dia, innama tu'aduna lawaqi'. Padahal tu'adun ni banyak, tapi tu'adun yang paling penting sekali akan berlakunya kiamat. Dan manusia siapa hari ni pun dia tak percaya katanya kiamat akan berlaku supaya Allah Ta'ala royak. Orang-orang cerdik dia tahu dah kata dunia ni akan pecah pang talai mud lei. Nak gapo gapo nak ucasat. Nak panjacun dia tu kau cai kata lok ni cap pang talai semua nak hancur nak punoh. Tetapi dia tak tahu cara mana nak hancur, sebab apa hancur, siapa we hancur, dia tak tahu. Jadi kita orang Islam ni sejak 1400 tahun sejak tu ada lagi syaitan dia minta umur dia panjang siapa yaumatu ba'atsun. Syaitan reti, syaitan reti kata akan dibangkit pada hari kiamat kelak. Syaitan reti, tapi dia tak sewi orang ikut dia tu reti. Dia ni reti tapi Tuhan katuk pintu taufik. Orang ngaji reti tak ada beramal serupa dengan syaitan. Auzubillah. Hak ni lebih dekat pada syaitan. Orang tak tahu tu tak serupa mana dengan syaitan. Orang kena tipu syaitan, orang tak tahu. Tapi orang tidak beramal, barang yang dia tahu adalah serupa dengan syaitan. Sebab syaitan sangat tahu kata hari kiamat akan berlaku. La ilaha illallah. Tetapi dia tidak beriman kepada Allah.
dia sanggup jadi ahli neraka. Dia tahu kata dia nak masuk neraka. Apa dia pengikut dia kadang-kadang tak tahu mana. Putam syaitan bang suan jai mai rua kau tak tong pai narok. Nah, ya mai ค่อย mantan jai mai meun ka syaitan. Syaitan mantan katanya dia tong pen ashabun nar. Syaitan ni yakin kata dia akan jadi ashabun nar. Iblis bila lagi iblis. Nauzubillah min iblis wa junudi. Allah. Berlaku kiamat belah mana? Fa idzan nujum tumisat. Oleh itu apabila bintang-bintang nasa, termasuk juga bulan-bulan, matahari masuk nujum laka tu. Tumisat mana katanya gapa dia? Hilal cahaya dia, tak ada gelap. Bintang-bintang tak ada, gemerlapan tak ada lah. Hilal lenyap dia panggil tumisat juga. Hilal cahaya pun dia panggil tumisat juga. Maka dua-dua tu makna tu lah. Dia jatuh ke tak ada lah. Bintang tak apa. Nauzubillah min dzalik. Wa idza as-sama'u furijat. Dan apabila langit itu dibelah-belah, dipecah-pecahkan. Furijat tu asal dia merasa jadi sengit. Jadi ada cong pecah. Furaj, faraj. Nah, faraj tu makna celah. Ya ilah. Ya ilah. Dalam ayat lain berapa banyak. Iza sama'un fatarat. Iza sama'un syaqat. Ayat-ayat lain lagi. Itu makna kata makna furijat. La ilaha illallah. Wa idzal jibalu nusifat. Dan apabila bukit tu jadi berterbangan hancur lebur. Itu mana katanya nusifat. La ilaha illallah. Mana zahaba biha fala yabqa laha ainun wala atharun. Allah, bekah bukit pun tak ada. Bukit tak ada, bekah pun tak ada. Mai hen na wa tini mi phu khao samai kot mai hen le la ilaha illallah wa yasalunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Allahu akbar. Allah peracur sebagai hancur lebur tak nampak sikit abuk kata dia bukit dulu. Kacau kataklah mana tu hewi. Kun fayakunnya tu tu. Kacau lebur bukit tempat. Kita nak kata batu setiap saning tu makan masa berapa minit. Tapi dia boleh kacau serupa dengan debu jadi. Allahu akbar. Oh ya, pada nak wityasat tu dah. Bagaimana ni kiaokong kap wityasat. Tanggut ni semua ni kiaokong kap wityasat. แต่ว่าบางคนนักวิทยาศาสตร์เขาไม่ถึงกับสิ่งที่อัลลอฮ์บอกก็นั้นเป็นความจำกัดของอะเดียมันสมองของมนุษย์สติมนุษย์มีความจำกัดไม่ถึงกับทุกอย่างที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานไม่ถึงเข้าไม่ถึงนะความจำกัดของมันสมองของมนุษย์sebab tu dia tak ada suruh man semang manuk mikir banyak haning. Oh ya, tanui tahu itu ya. Ha, tahu kata bukit itu akan jadi hancur lebur, berterbangan. Wa yawma tasirul jibar wa taral arda barizatan wa hasharnahum falam nugadir minhum ahada. Itu je lah belakang. Wa idhar rusulu uqitat. Dan apabila rasul-rasul semua tu dihimpunkan, rasul-rasul semua tu Allah Ta'ala menentukan waktu untuk dipanggil menjadi saksi, untuk dihimpun rasul jadi saksi kepada umat dia. Kita ni berhubung dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan di dunia, tapi di akhirat esok kita akan ketemu pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi pen saksi payan wa rau pen mukmin ที่แท้จริง. เมื่อไรจะเป็นมุมินที่แท้จริง ก็ในเมื่อเราตามสุนนะของนบี.
Apabila kita turut sunnah Nabi, Nabi yunjan kata คน นี้ ตาม ฉัน ครับ นั่น คือ นบี เจ้า นบี ทรง รู้ ตาม กับ หนัง สือ ที่ รอกีอะฮ์ ได้ เขียน คน นี้ ไม่ ตาม ฉัน โอ้ นบี tahu kalau Tuhan tahu ya คน นี้ ตาม ฉัน ตาม คุณ นะ คน นี้ ไม่ ตาม ละหมาด ไม่ เหมือน นบี คน นี้ ทํา อะไร ที่ นบี ไม่ ทําเข้าใจศาสนามากกว่านบีนะยังพังเกะติอุกามุลเบรนบีนะอัลลอฮฺบิลลาห์วะบางเกะนบีตะวะนะทิ้งกับบางเกะนบีวะทิ้งกับนบีวะถ้าเหงาลากีคัลุมนาสุนักบุลเลห์ยูวะบางเกะนบีตะวะนี่มันเกินไปแล้วไปเกศศาสนาของอัลลอฮฺอยู่แล้วก็เกศศาสนาอัลลอฮฺยังไงยังกิตาเกะบางเกะนบีตะวะสวะกับบางยาดีนับปะปันดาบรนบีPandai pada orang yang panggil tok-toke. Kita ni lukna ya. Ini pandai ada toke. Nah, jangan. Nah, esok Nabi mari jumpa kita. Allah Ta'ala ayat dana ni. Wa idhar rusulu uqtitat. Yang ni, jumiat. Nah, awadat. Mana tu juga ada makna juga tu. Ujilat. Mana tu lah lebih kuat. La ilah. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ dalam surah Az-Zumar ke didatangkan dengan puak nabi-nabi dan penyaksi-penyaksi semua وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ tidak zalim, mereka itu tidak dizalimi oleh Allah. Nabi mari, saksi mari tengok kata orang ni turut Nabi sungguh. Orang ni tak turut Nabi sungguh. Dia buat benda bid'ah saja. Berugama-berugama ni turut Allah melalui contoh Nabi. Nan ke nabtu sasana. Macam wak. Nah, turut nafsu kita. Atau turut orang yang buat lebih pada Nabi wak. Tak usah turut. Hak Nabi wak, kita wak. Hak Nabi maitam. Maitam. Maka, gapa dia kadang-kadang tu duk teraman diri. Bagaimana Nabi tak buat diri, tak semua. Tuk kong ta tam sing ti Nabi tam, kong mai mi wela cak tam sing ti Nabi mai tam. Kalau tiap-tiap orang tu buat bagaimana Nabi buat belaka, tak ada masa untuk nak buat bagaimana Nabi tak buat. Nah, tapi iblis syaitan ni pandai. Nah, dia pisah boh juga gitu gini supaya kita tu nah orang panggil gapa yak tua cak sen tang ที่ Nabi ได้เดิน Nabi เดินทางนี้อัสซอลตุมุซัยเราก็แยกตัวนิดหน่อยอันแยกขาขวาแยกซ้ายนะอัลฮัมดุลิลลาห์ kita jangan sama sekali terutama kalau lah as-salafus salah taqwa kita mai duk turut orang belakang ni ya. Kau belakang, kau tak buat, kau tak buat agama. Siapa hari ni kau tak buat. Sama Nabi, agama supaya ngetari. Sama Allah ni, agama supaya ngekuni. Kena tak kuni, ibu lu. Sebab apa? Sebab gelap dunia. Kau akhir dunia, kau gelap. Lepas tu kita kena, nak cerah, nak pergi ke Quran sekarang. Ini ke sehingga Nabi dah. Nah, gapa dia. Jerman dalam ciwi ya. Kita pergi Quran sekarang. Siapa tak pergi Quran gelak lah orang tu. Siapa tak pergi Quran, nah tak mana tak ada baca Quran, tak faham Quran, tak mengapa Quran gelak. Nauzubillah min zulumatil jahl wal kufri wasyirki wan nifaq. Kullu zalika zulumatun wa fisqun. Semua tu adalah gelak dan fasik. Nauzubillah min jahl. Li ayyi yawmin ujilat, jika ditanya ke hari yang mana perkara itu akan ditangguhkan. Ada yang tanya. Nah, li ayyi yawmin ujilat, nak tajil hari ini kepada bila lagi? Jawab lalu Tuhan, li yawmil fasl, pada hari yang berlakunya keputusan hukum yang tegah. Al faslu ni baina asyarr wal khairi wa baina agapada ahli an-nar ahli jannah al fasl. La dunia tak ada fasli, wa gapo tak apa, wa ahli neraka wa ahli syurga wa
ไม่เห็นมีอะไรที่แยกแยะกันระหว่างนะชาวนรกกับชาวสวรรค์อัคราซะอัลฟัสลุยาวมัลฟัสลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลาอิลาฮะอิลลัลลอฮยาวมัลฟัสيا الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ده معنى يوم الفصل يا الله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله لا إله إن الله عزيز ذو انتقاملا إله إلا الله وما أدراك ما يوم ال يوم ال يوم الفصل قبها الفصل itu Allah Taala wak soalan tang kamtam pula ja deng kuam son cai orang kepada kamtam nah wak soalan sini untuk nak tarik perhatian manusia kepada jawapanوما أدراك ما يوم الفصل ما أدراك ما القارعة وما أدراك كما ليلة القدر لا إله benda penting Allah Taala boleh ia tanya awak tanya lu supaya nak royak kata jaga-jaga nah mu tahu dak ni benda ni penting sangat ni boleh ia kata kalau wa ma adra tu bagai penting nah al-qari'ah wa ma adraka ma al-qari'ahلا إله إلا الله جواعنا ويل يومئذ للمكذبين نعوذ بالله من ذلك ويل أنتم أنك apa celaka jahat Allah celaka kecelakaan besar tu ويل pada hari itu bagi orang yang mendustakan apa yang dijanjikan oleh rasulnyaAllah janji, Rasul janji, ia tak percaya. Ia takzib. Mukadzib ini makna mendustakan. Bukan dia bahong kecek, bahong tak. Dia mendustakan barang yang dijanji oleh Allah dan Rasul oleh Quran. Nah, ya, ada hari kiamat atau tak ada hari kiamat. Ataupun ada pasal ia tak kerti ada belah mana.Dia tak baca Quran, dia tak dengar Quran. Hei orang Islam, hei orang kafir, hei orang munafik, mung tak boleh tahu akan hari kiamat melainkan kamu kena dengar daripada Quran Tuhan mung ya. Nah, kun mai acaruan kiamat bab nai, ta kun mai an Quran. Ta kun mai rap kuam ru cak Quran, kun mai acaru dai di yang tiang te akanHari kiamat. Tak boleh nak. Tak boleh nak jadi. Penpai mai dai. Tak boleh jadi. Nah, hari kiamat ni, tu hari raya sah. Hak cerak malak. Cerak serta bijak tu hari raya. Bijak. Sesuai dengan manusia nak tahu belah mana, ya raya lah. Kalau manusia raya, manusia tak ada jadi ahkamul hakimin manusia. Kitab manusia setara mana malak pun, tak serupa dengan Quran. Sebab itulah suruh baca Quran dalam semaya.Semalam terdengar semaya tu imam maya baca ngorek baca ayat-ayat ni. Jadi kita dengarlah semaya. Sebab apa? Sebab kita dengar hak molek sekali, ajaran hak molek sekali ialah ajaran Quran. Terutama mengenai dengan hakikat sekakat perkara sama ada hakikat dunia, hakikat akhirat, hakikat mati, hakikat hidup, hakikat matahari, hakikat bulan, semua tu kau teaching kau kap sing tang-tang dan tuไม่มีจะชัดแจ้งชัดเจนนะสว่างสมองkita kalau kita baca Quran tapi kena na'udzubillah baca Quran a'udzubillahi minasyaitanir rajim syaitan ru ta'an Quran kun จะได้รับความรู้ที่ชัดแจ้งเลยก็ syaitan sekatkan ทุกวิธีทาง syaitan ia sekat we kita malah baca we kita wasa kata baca tak boleh tak pandai.Nah, tak sing ngaji. Bawa baca tak anah, tak boleh. Takut haram. Ngaji tak. Apa tak ngaji hai umat Islam.
Hei orang kafir, apa mung tak tut long dengar Quran kata, tut long dulu, pai eh fang kon. Nah, tafsir tafsir ti kon ma atathibai kam Al-Quran. Hak molek sekali Quran sendiri tu, atathibai tu tak molek lagi. Syarah tu tak molek sepanjang Quran. Tafsir tak molek serupa Quran. Tafsir tak lebih molek, tak lebih cerah daripada Quran. Tafsir sekadar nak cerah lafaz Quran tu. Tafsir. Ticat kuat tafsir ke Al-Quran eng Tuhan kat malaikat. Insya-Allah dah we faham molek. Nah, at-tafsir laisa ahsan min Al-Quran. Al-Quran hu ahsan min at-tafsir. Nah, sebab itu maka marilah kita pakak we faham molek. Itulah hari ini. Nah, kita ada siapa ayat 15. Wailun yawma idzin lil mukadzibin, ala surah ini 10 kali. Nah, kuat cacup surah 10 kerang. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Hei orang kafir mendustakan hari kiamat. Nah, wail bagi kamu. Celaka bagi kamu. Hei orang munafik tak cerah hari kiamat. Celaka bagi kamu. Hei orang mukmin, jangankan jadi seperti orang kafir yang tak percaya hari kiamat. Jangan jadi pada orang seperti orang munafik yang gelak tak cerah hari kiamat. Kerana itu adalah membawa kepada wailun yauma izin. Bila wailun bukan dunia ni. Yauma izin pada hari itu, hari apa? Yaumal fasli itulah. Pada hari al-fasli, liyaumil fasli. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Wailun yauma izin lil mukadzibin. Ya tak ayat lagi kat daerah mana. Ya kaya tawai dulu. Caya dulu, caya dulu. Tang ma che fangkan, che man. Wah. Nah, yaumul fasli itu kena ada. Nah, mun ka Allah dai talang nai Quran dia molek. Insya-Allah taala Allah muwaffiq wal hadi ila sawis sabil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.